Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys, di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara menyambungkan HP ke speaker Bluetooth. Speaker Bluetooth yang saya gunakan ini bermerek JBL. Oke, di sini kita bisa melihat terlebih dahulu ada tombol power, tombol Bluetooth, tombol mengecilkan volume, tombol membesarkan volume, dan tombol dial. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghidupkan speaker JBL-nya dengan kita tekan tombol power. Oke, lampunya menyala ya. Ini menandakan speaker kita sedang hidup. Oke, selanjutnya kita hidupkan Bluetooth di HP kita. Kita klik, lalu kita tekan tombol icon Bluetooth, kita tekan lama. Nah, selanjutnya untuk menampilkan perangkat JBL di HP kita, kita bisa melihat di sini lampunya kedap-kedip lama ya. Lalu kita tekan tombol Bluetooth, kita tekan lama. Nah, sampai terdengar suara dan lampunya kedap-kedip secara cepat. Selanjutnya di HP kita tinggal klik tombol cari. Maka akan muncul perangkat JBL Go yang perangkat yang tersedia. Selanjutnya tinggal kita klik untuk menyandingkan. Oke, bunyi dari speaker ini menandakan HP dan speaker JBL kita sudah terhubung. Oke, saya akan mencoba mendengarkan musik. Kita lihat suara dari speaker JBL ini ya. Sedikit mereview, speaker ini sudah saya gunakan kurang lebih 2 tahun, namun performanya masih sangat-sangat baik ya. Ini dia suara dari speaker JBL. Nah, itu dia suara dari speaker JBL yang sudah saya gunakan kurang lebih selama 2 tahun. Namun suaranya masih sangat baik dan masih sangat oke lah untuk digunakan sehari-hari. Dan sekarang kita akan membandingkannya dengan suara dari HP saya. Oke guys, sekian video tutorial singkat dari saya. Apabila video ini berguna, jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.